Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini pendek sahaja. Saya ingin kongsikan potensi dropship ya. Okey. Ini sebuah kedai online Okey. Kita sekarang nak bedah siasat berapakah diuntung. Okey. So dekat sini kita tengok untuk produk ni harga dia $55.67. Okay, kita buka kalkulator $55.67. Okay, tolak. Okay, kita tengok dia biasa dia ambil produk dekat AliExpress, dekat Taobao, dekat mana-mana lagi lah sumber. Okay, sebenarnya ada banyak, ada 21 sumber. Tak silap saya lah, adalah Shopee World dia ada lagi 21 ke 12. Okay, tapi AliExpress salah satu tempat lah kita nak sourcing produk. Okay, so okay, kita tengok eh cost kita berapa dia untung eh. So $55.67 tolak katakan $38.93 kita ambil paling banyak. $38.93. So satu produk dia untung $16.74. Cuma saya nak highlight, saya nak anda highlight kat sini. Free shipping. Dekat sini bila dia order dia hantar dekat pelanggan dia free shipping. Dia tak kena bayar. Tetapi dekat sini kena bayar bila dia charge. Kat sini dia charge shipping. Okey, katakan dia charge shipping tu katakanlah $10, $12. So kat sini kat sini sebenarnya dia untung katakanlah dalam $10. Katakanlah dalam setahun dia dapat buat 1000 jualan untuk produk ini sahaja. So $26,740 keuntungan ya, keuntungan. Alright. Okay, katakanlah cost marketing dia 30%. Okay, so bermaksud dia untung bersih kat sini tolak dengan marketing ialah 70%, iaitu kali 0.7, 70%, $18,718. Alright. Okay, convert dalam ringgit Malaysia. 18,718. USD to MYR, ini currency sekarang RM72,926 untuk satu tahun satu produk. Alright. Kedai yang sama ada jual satu lagi produk, jam. Alright. Okay, ini jam tangan yang dia buat juga. Okay, kat sini sama juga dia charge shipping. Okay, so kita buat kira-kira yang sama ya. Okay, harga jual $35.95, modal dia bila dia order dia akan order dekat sini. Ini saya cari rambang tau, saya tak cuba cari yang termurah. Aha, ini saya cari rambang. Boleh jadi ada yang lagi murah, ada yang lebih mahal pada ni. Okay, katakanlah inilah dia jumpa. So modal dia $17, okey, $16.99. Untung dia $18.96. Katakanlah sama juga macam tadi. Okey, kali ni kita tak payah ambil shipping tadi lah. Itu kira kos dia bayar, mungkin dia ada staff ke apa ke, dia untung dekat shipping, dia bayar staff dia. Alright, katakan ini untung bersih dia. Okey, sama juga cost marketing 30%. Bermaksud dia untung 70%. Okey. 0.7. So maksudnya untung dia $13, okey, untuk satu produk. Katakan sama juga dalam satu tahun dia dapat buat 1000 jualan. Sorry. Macam mana? Jadi $13 kan? Okey, $13.72 kali 1000. $13,720. Okey. Convert dalam ringgit Malaysia 13720. Okey, untuk satu lagi produk dia untung sini $53,000. Campur dengan tadi $70,000. So kat sini bisnes ini memberi dia keuntungan 6 angka untuk 2 produk sahaja. Ini kita kira cost marketing 30%, tinggi tau untuk cost marketing kalau 30% tu. Alright, kalau kurang lagi, ini kita tak ambil kira dia untung atas angin, dia charge shipping. Kalau kawan ni dia bagi free shipping je. Alright, okay. Kalau buat kira-kira ni semua orang boleh, tetapi nak buat marketing itu yang kena belajar daripada ahlinya. So ahlinya saya cadangkan belajar daripada orang yang buat itu sendiri, iaitu team Shopeevo. Mereka dah buat. Alright, kat sini saya ingin bagi offer kepada anda, beli daripada link saya
rkurl.com/ecom-6angka, okey. Ni link saya, okey, ataupun kat dalam dah klik lah mana link yang saya bagi tu. Okey. Anda klik kat situ, anda buat pembelian dan anda akan dapat bonus-bonus ini. Okey, anda akan dapat bonus ni, ada 13 bonus. Dan kalau anda beli pada hari Isnin sebelum, bukan pada hari Isnin lah, sebelum 11.59 malam hari Isnin, iaitu ketika rakaman ini dibuat, kalau anda tengok waktu lain tu, okey, mungkin tak rezeki anda lah, anda akan dapat extra 5 bonus misteri. Okey, salah satu bonus misteri tu saya dah reveal semalam dalam email semalam, iaitu SOP untuk membuat kajian research. Kita kena cari produk yang ada demand. Kita bukan main taram sahaja. Okey. So bagaimanakah caranya? Okey, Shopivo ada ajar, dan nak buat cari produk semua tu agak sukar. Jadi saya buat SOP, jadi tim saya atau akan datang staff saya boleh buat kajian produk ni, jadi kurangkan masa saya untuk saya kaji. Alright, benda tu renyah tetapi penting. Okay, so inilah potensi business dropship. Untung atas angin. Sebenarnya bukan untung atas angin, kita trading. Diorang ni dekat China, dekat China kos buat produk murah. Okay, tetapi bila pergi dekat US ni, kita nak jual dekat US ni dolar ni, $35-$95 ni. Okay, so kita nak jual dekat US, sebenarnya kita buat service trading. Alright, so inilah dia business dropshipping campur e-commerce. Kita akan buat website macam ni. Ini team Shopivo akan ajar bagaimana caranya untuk optimiskan, dan paling penting product research dan buat marketing. Itu yang mahal saya rasa dalam Shopivo. Alright, itu sahaja daripada saya, Raja Kamil. Kalau nak beli produk Shopivo ni, saya sarankan beli dengan link saya. Ini linknya rkurl.com/ecom-6angka. Alright, itu saja. Kita jumpa lagi akan datang. Bye.